الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita pula berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang penuh dengan kebaikan. Banyak kebaikan di dalam nama-nama Allah. Pertama, karena setiap nama Allah menerangkan tentang Allah. Maka apabila kita mempelajari Al-Asma'ul Husna, maka kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akan mudah bagi kita untuk menyeru Allah, memanggil Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karena kita memanggil Allah dengan nama-nama yang dimiliki oleh Allah. Allah memiliki 99 nama. Kemudian apabila kita memanggil Allah, maka kita akan panggil nama Allah yang sesuai dengan keadaan hidup kita. Umpamanya kita inginkan kasih sayang, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita menginginkan rezeki, ya Allah, ya Razzaq. Kita menginginkan kekuatan dan pertolongan, maka kita akan menyeru Allah, ya Qayyum, ya Qawi, ya Aziz, dan seterusnya. Dengan memahami setiap nama Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 99, maka kita akan dapat senantiasa menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita. Karena nama Allah yang banyak itu adalah untuk mendekatkan kita dengan Allah ketika kita menjalani kehidupan kita yang berbagai macam keadaan yang kita lalui. Ketika kita umpamanya memiliki masalah dan kita tidak mengetahui jalan penyelesaian dari masalah disebabkan karena kekurangan dan keterbatasan kita, maka kita pun mengucapkan, ya Allah, ya Fattah, ya Allah yang maha pembuka, pembuka dari permasalahan yang bagi hamba tertutup dalam penyelesaiannya. Hamba tidak mengetahui penyelesaiannya, maka ya Allah, bukakanlah jalan penyelesaian dari permasalahan hamba ini, ya Allah, ya Fattah. Jadi banyak kebaikan di dalam mempelajari nama Allah yang 99. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Faman ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghitungnya, memahami kandungan maknanya, kemudian beramal dengan menyeru Allah melalui nama-nama tersebut, dakhalal jannah, niscaya ia akan masuk syurga. Dan kita sudah buat satu buku khusus tentang Al-Asma'ul Husna, mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna, yaitu dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang setiap nama Allah yang 99 tersebut. Dan alhamdulillah kita sekarang ini akan teruskan kepada nama yang ke-63, dan akan kita lanjutkan juga setelah itu nama yang ke-64. Jadi kita sampaikan dua nama sekali, 63 dan 64, karena dua nama ini berurutan dan di dalam hadis Nabi disebut secara beriringan.
Ya Hayyu Al Hayyu, Ya Qayyum Al Qayyum. Nama yang ke-63 Al Hayyu, yang Maha Hidup. Kemudian nama yang ke-64 Ya Qayyum Al Qayyum, yaitu yang Maha Mengurus Perkara Makhluk. Sekarang kita pelajari terlebih dahulu nama yang ke-63, yaitu Allah Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Apakah makna Allah Al-Hayyu atau Al-Hayy? Kalau kita membacanya sukun. Apabila kita lihat ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-255, surah Al-Baqarah ayat 255, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Nama Allah Al-Hayyu ada disebutkan di dalam ayat ini. Ayat ini disebut juga dengan ayat kursi, karena ada perkataan kursi di dalam ayat ini, kursiyuhus samawati wal ardh. Nah, Allah memulai ayatul kursi dengan menerangkan tentang dirinya sebagai Al-Hayy. Allah la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia. Al-Hayyu yang hidup. Al-Qayyum kemudian diiringi dengan nama Allah yang berikutnya, Al-Qayyum. Jadi dua nama Allah sekali disebutkan, Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau kita lihat dari sisi makna bahasa, bahwasanya Al-Hayyu maknanya adalah yang hidup. Biasanya kalau makhluk hidup disebut hidup adalah adanya ruh di dalam badan. Ada ruh dalam badan maka disebut hidup. Kalau tercabut ruh dari badan maka disebut mati, karena lawan hidup adalah mati. Tanda-tandanya kalau hidup itu bergerak, kalau mati itu diam, tidak bergerak. Namun apakah makna yang seperti itu pada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Apa sebab? Sebabnya Allah laisa kamitslihi syai. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluk yang hidup. Kemudian apabila kita lihat, apabila kita hidup ini ada badan, ada ruh, ruh menentukan kita hidup. Tercabut ruh dari badan kita mati, maka berarti kita ini namanya tersusun daripada jasad dan ruh, atau istilahnya dalam bahasa Arab murakkab, tersusun. Nah, apakah Allah memiliki sifat tersusun pula? Tidak. Apa sebab? Sebab Allah memiliki sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu maknanya tunggal. Nah, tunggal maknanya tidak bisa dipecah-pecah. Kita ini bisa dipecah, dipisah antara jasad dengan roh. Nah, tetapi Allah tidak seperti itu. Maka seperti apa hidup Allah Subhanahu wa taala? Maka apabila itu pertanyaannya, maka jawabannya wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Tetapi Allah itu hidup? Ya, Allah itu hidup. Hanya saja apabila kita memperhatikan para ulama dalam menyusun sifat-sifat Allah, sifat Allah Al-Hayat datang setelah tiga sifat Allah sebelumnya. Ada wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Setelah wahdaniyah, qudrat, kuasa. Setelah kudrat, iradat, kehendak.
Setelah irada, setelah irada al-ilmu, ilmu. Nah, para ulama menyebutkan kudrat, irada, ilmu ini tiga disebut sekali. Setelah itu al-hayat. Oh, berarti kehidupan itu adalah terkumpulnya tiga ini. Adanya kudrat, adanya irada, adanya ilmu. Adanya ilmu, adanya irada, adanya kudrat. Dengan tiga ini, maka muncullah berikutnya sifat Allah al-hayat, hidup. Ada menjelaskan dengan tambahan perkataan, semakin banyak ilmu, semakin banyak kehendak, dan apabila puasa itu pula tidak terbatas, maka kehidupan itu menjadi sempurna, lebih sempurna. Jadi al-hayat, hidup, itu berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan kudrat, kehendak, berkaitan dengan iradat, kehendak, dan berkaitan dengan kudrat, kuasa. Ini adalah ilmu. Ini pembahasan seperti ini. Ini pembahasan keilmuan yang diterangkan oleh para ulama untuk memahami makna hidup. Jadi hidup yang sempurna, yang tinggi nilainya adalah hidup berdasarkan ilmu, berdasarkan kehendak, dan berdasarkan kuasa. Kita juga memahami bahwasanya hewan itu juga hidup. Ya, hewan itu hidup, tapi hidup hewan itu tidak sempurna hidup manusia. Dia punya kuasa, ya dia punya kuasa. Tetapi dia tidak punya ilmu. Hewan itu tidak punya ilmu, dia hanya punya insting saja. Insting, insting itu tidak berdasarkan kepada ilmu, karena hewan tidak berakal. Maka hidup hewan itu lebih rendah dari hidup manusia. Hidup manusia ada ilmu, ada kehendak, ada kuasa. Ada lagi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan hidup, dia hidup karena kita lihat dia bergerak, bergerak. Nah, apabila tumbuh-tumbuhan bergerak, tumbuh-tumbuhan lebih rendah lagi nilai hidupnya itu berbanding hewan. Yaitu tumbuh-tumbuhan tidak punya ilmu, kemudian instingnya itu fitrahnya yang ada padanya. Mulai dari biji, kemudian dia bergerak, jadi pohon, jadi ranting, jadi dahan, kemudian berdaun, berbuah, bergerak. Kemudian setelah itu, kalau sudah layu, tumbang, mati. Jadi hidup yang sempurnanya hidup dari kalangan makhluk hidup adalah terkumpulnya tiga, yaitu ilmu, kehendak, dan kuasa. Maka apabila ada di antara kita ini yang ilmunya lebih banyak, kehendaknya lebih baik, dan diwujudkan dengan kuasa yang ada padanya, maka hidupnya lebih tinggi. Jadi hidup siapa yang lebih tinggi dari kalangan manusia? Hidupnya para nabi dan rasul. Karena ilmu mereka lebih banyak, kehendak mereka kehendak yang baik-baik, yang terpuji. Kuasa yang Allah berikan kepada mereka, kuasa yang lebih dari yang lainnya, sehingga hidup mereka itu menjadi lebih baik dari hidup manusia yang lainnya. Nah, kalau begitu hidupnya makhluk, hidup Allah lebih lagi dari itu. Apa sebab? Ilmu Allah tanpa batas, kehendak Allah tanpa batas, kuasa Allah pun tanpa batas. Apabila ilmu, kehendak, dan kuasa tanpa batas, maka makna hidup pada Allah pun adalah hidup yang tidak ada batasnya. Maka kita sebut dengan kata maha. Allah yang maha hidup. Perkataan maha ini membawa makna bahwasanya hidup Allah itu sempurna.
apakah hidup Allah itu sama dengan hidup makhluk? Adakah selain Allah boleh juga disebut Al-Hayy yang hidup? Maka kita jawab, ya boleh. Seperti kita sebutkan, manusia hidup, hewan hidup, tumbuh-tumbuhan hidup. Tetapi kehidupan yang ada pada selain Allah adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah adalah yang Maha Hidup, Allah yang Maha Hidup itu memberikan kehidupan kepada manusia. Maka manusia yang tadi mati menjadi hidup. Allah memberi kehidupan kepada hewan, binatang, sehingga yang tadinya mati menjadi hidup. Begitu juga lah tumbuh-tumbuhan. Nah, berarti hidup pada selain Allah, hidup pada makhluk itu tidak datang daripada diri makhluk itu sendiri, tetapi Allah yang Maha Hidup yang memberikan kehidupan kepadanya, sehingga yang tadinya mati menjadi hidup. Jadi hidup pada makhluk adalah ciptaan Allah. Allah ciptakan hidup pada makhluk, maka makhluk menjadi hidup. Tetapi hidup pada Allah, nah, hidup pada Allah adalah datang daripada zat Allah itu sendiri. Dan Allah itu hidup, hidupnya kidam. Kidam itu maknanya sejak dahulu Allah sudah hidup. Karena Allah sedia ada, jadi tidak ada permulaannya. Bukan mulai dari tidak ada menjadi ada, tidak. Bukan dimulai dari mati kemudian hidup, tidak. Karena zat Allah itu sendiri adalah zat yang sempurna, yang hidupnya itu adalah sempurna. Dan hidupnya itu adalah hidup sejak Al-Qidam, dengan tidak ada permulaan. Dan hidupnya itu adalah sampai kapanpun, yang disebut kekal, Al-Baqa. Maka dalam Al-Quran, huwal awwal huwal akhir. Dialah Allah yang awal dan dialah Allah yang akhir. Al-awwalu laysa qablahu syai' wal-akhiru laysa ba'dahu syai'. Ini penjelasannya. Allah itu awal yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, dan Allah itu akhir yang tidak ada sesuatu apapun setelahnya. Ini dahulu sudah kita pernah terangkan melalui sifat-sifat Allah. Allah Al-Wujud, Al-Qidam, Al-Baqa. Jadi bolehkah selain Allah disebut Al-Hayy? Boleh. Tetapi kehidupan yang ada pada selain Allah, seperti kehidupan kita ini, adalah berasal dari Allah. Allah hidupkan kita, kita hidup. Allah matikan kita, kita mati. Jadi kehidupan pada selain Allah berasal dari Allah. Tetapi tidak begitu pada Allah Subhanahu wa taala. Karena zat Allah itu sendiri adalah Maha Hidup. Dan Allah qiyamuhu bi nafsihi. Allah itu berdiri dengan dirinya sendiri. Jadi bedanya dengan kita, kita ini tidak berdiri dengan diri kita sendiri. Kalau kita hidup, ada yang menghidupkan. Siapa yang menghidupkan kita? Allah Subhanahu wa taala. Ini penting supaya kita mampu membedakan antara hidup makhluk dengan hidup Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kembali ke nama Allah Al-Hayyu. Ini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang kita sebut sebagai ayat Al-Kursi. Dan kita akan melihat makna Allah yang hidup itu dari perkataan berikutnya sampai ke akhir ayat. Ke akhir ayat menerangkan tentang Allah Al-Hayyu, Allah yang Maha Hidup. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Kita lihat. Karena perkataan-perkataan setelah permulaan ayat menerangkan tentang permulaan ayat itu sendiri. Apabila Allah menerangkan di permulaan dialah Allah yang maha hidup, maka kita akan dapat memahami siapa Allah yang hidup kekal itu. Lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Oh, Allah yang hidup itu adalah yang tidak mengantuk. Karena sifat mengantuk itu sifat kekurangan. Orang kalau sudah mengantuk, maka hidupnya sudah tak sempurna lagi. Apalagi dalam pengajian. Nah, itu sudah tak sempurna lagi. Mendengar juga, tapi kalau mengantuk, tak semuanya terdengar. Mungkin pangkal-pangkal terdengar, ujung-ujung sudah tak terdengar. Nah, mengantuk itu sifat kekurangan. Nah, ketika disebut Allah tidak mengantuk, berarti hidup Allah itu sempurna. Karena tidak didatangi oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Kantuk itu permulaan tidur. Tidur bermakna tercabut ruh dari badan, itu tidur. Kita kalau tidur tercabut ruh dari badan kita, maka tidur itu disebut juga dengan mati. Mati. Nah, Allah Subhanahu wa taala hidup-hidup kekal. Karena tidak didatangi oleh kantuk, tidak didatangi oleh tidur. Kantuk tidur adalah sifat kekurangan, maka hidup Allah itu bukan hidup seperti makhluk yang memiliki sifat kekurangan, tetapi hidup Allah itu sempurna, tidak memiliki sifat kekurangan. Jadi hidup kita ini tak sama dengan hidup Allah. Hidup kita memiliki sifat kekurangan. Sifat kekurangan hidup kita, kita ini didatangi oleh kantuk, kita ini didatangi oleh tidur. Kemudian hidup Allah menghidupkan segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, karena Allah yang menciptakannya. Maka disebut di sini dengan perkataan kepunyaannya. Kepunyaan berarti memiliki. Allah memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian bukan hanya memiliki, menguasai. Kalaupun Allah memberikan kehendak pada makhluk, kehendak pada makhluk itu Allah juga yang menentukannya. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Oh, kalau disebut izin berarti Allah yang menentukan kehendak manusia. Allah izinkan, kehendak itu berlaku. Allah tidak izinkan, kehendak itu tidak berlaku. Mengapa kita sampai ke Masjid An-Nur ini? Karena Allah izinkan. Kita berkehendak, saya mau pergi ke Masjid An-Nur. Kita berkehendak. Allah izinkan, sampai. Ada yang berkehendak, saya mau pergi ke Masjid An-Nur. Ada berkehendak? Ada. Tapi Allah tak izinkan, tak sampai. Terbalik saja di rumah. Mengapa ibu tak datang kemarin hari Sabtu pagi belajar Asmaul Husna? Saya sakit, Ustaz. Adakah hendak mau pergi? Ada. Tapi Allah tak izin. Nah, jadi Allah yang hidup itu adalah Allah yang memiliki makhluk, yang menguasai makhluk, termasuk yang menguasai kehendak makhluk. Berlaku segala sesuatu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kehendak, tetapi Allah juga mengetahui. Oh, jadi hidup Allah itu sempurna karena semua yang berkehendak Allah yang menentukan kehendaknya. Kemudian apabila ada yang berilmu, Allah memiliki ilmu yang lebih luas lagi. Tadi kita sebutkan hidup itu, nah, tiga kata yang menjelaskannya, yaitu ilmu, kehendak dan kuasa. Berarti hidup Allah sangat sempurna sekali apabila kita melihat dari ayat Al-Kursi ini.
Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Di hadapan ini apa maksudnya? Ada yang mengatakan yang di hadapan ini yang telah lalu, yang di belakang mereka yang akan datang. Ada pula yang katakan sebaliknya, yaitu yang telah lalu dan yang akan datang. Makhluk, apakah makhluk mengetahui yang telah lalu semuanya? Tidak, sebahagian tahu. Yang akan datang, makhluk tak tahu apa yang berlaku pada masa yang akan datang. Berarti hidup Allah sempurna. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara. Memelihara, ada kata memelihara. Oh, berarti ini kaitan dengan kuasa. Dengan kuasa. Jadi ada ilmu, ada kehendak, ada kuasa. Begitulah Allah menerangkan tentang Al-Hayyu melalui ayatul kursi ini, bahwasanya Allah yang Maha Hidup itu adalah Allah yang hidupnya sempurna, disebabkan karena ilmunya sempurna, kehendaknya sempurna, dan kuasanya sempurna. Hidup makhluk bagaimana? Hidup makhluk itu datangnya dari ilmu yang tidak sempurna, dari kehendak yang dibatasi, ditentukan oleh kehendak Allah, yang kuasanya pula Allah pula yang menentukan. Maka hidup Allah sempurna, hidup makhluk tidak sempurna. Hidup Allah adalah dari zat Allah itu sendiri, hidup makhluk adalah bergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hidup kan? Hidup. Allah mati kan? Mati. Baik, selesai sudah makna Allah hidup dan bedanya dengan selain Allah yang boleh juga disebut dengan Al-Hayy yang hidup. Tapi bedanya adalah kehidupan yang ada pada selain Allah adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat yang ke-27. Allah berfirman, "Tuliju al-laila fil nahar wa tuliju an-nahara fil lail wa tukhrijul hayya min al-mayyit wa tukhrijul mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab." Ini menerangkan tentang selain Allah disebut juga dengan Al-Hayy. Tapi beda dengan Allah Al-Hayy. Apa bedanya? Kita lihat terjemahan ayat ini. Engkau. Siapa engkau di sini? Allah. Engkau ya Allah, masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Maknanya Allah ganti-ganti. Nah, sekarang ini Allah masukkan siang ini ke dalam malam. Akhirnya malam itu hilang, maka siang pun muncul. Caranya dengan cara Allah terbitkan matahari yang mengeluarkan cahaya nur, maka hilanglah malam. Begitulah sebaliknya. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Nah, di dalam ayat ini ada kata yang hidup. Ini dipakaikan kepada selain Allah. Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Apa contohnya yang hidup dari yang mati? Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Umpamanya daging itu apabila kita potong dari seekor kerbau umpamanya, maka dia mati. Mati. Potong satu potongan, mati. Tapi letakkanlah di lantai beberapa hari. Yang tadinya mati tidak bergerak, oh sekarang bergerak. Keluar dari daging yang mati itu ulat-ulat. Nah, ada sebelumnya ulat di situ? Tidak ada. Sekarang ada? Nah, sekarang ada ulat keluar. Itu maksudnya Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Keluar yang hidup, yaitu ulat-ulat. Dari yang mati, yaitu sepotong daging yang mati itu, maka keluar ulat-ulat yang hidup. Allah keluarkan yang hidup, yaitu ulat-ulat, dari sepotong yang mati, yaitu daging.
dari yang mati, yaitu sepotong daging. Baik, dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Apa contohnya? Contohnya umpamanya seekor ayam hidup mengeluarkan yang mati. Apa yang mati? Telur. Telurnya itu masih mati. Kalau sudah nanti dieram, kemudian pecah, menetas, baru keluar anak, itu baru hidup anak ayam. Tapi sebelumnya masih berupa telur. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Yang ingin kita ambil dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang yang hidup selainnya. Jadi ada juga selain Allah yang hidup, makhluk hidup, tetapi mesti ingat yang memberikan kehidupan atau yang menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk kepada ayat yang menerangkan tentang Allah Al-Hayy di dalam Al-Qur'an. Kita ambil satu saja contoh, karena banyak sekali contoh dalam Al-Qur'an. Yang satu ini meliputi seluruh ayat-ayat yang menerangkan tentang Allah yang Maha Hidup, yaitu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Allah yang hidup itu adalah Allah yang menciptakan. Kalau disebut menciptakan, berarti yang tiga tadi ada sekali, yaitu yang menciptakan itu punya kuasa, yang menciptakan itu kuasa yang mewujudkan kehendaknya, yang kehendaknya itu datang dari ilmunya. Tiga tadi, ilmu, kehendak, dan kuasa. Sempurna, sempurna. Lihat sempurnanya penciptaan alam semesta ini. Allah menciptakan kehidupan di alam semesta karena hanya yang Maha Hidup yang berkuasa menciptakan kehidupan. Yang hidup yang bisa menghidupkan, yang mati mana pula bisa memberikan atau menciptakan kehidupan. Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita lihat terjemahannya. Yang menjadikan mati dan hidup. Yang di sini ini siapa ini? Allah. Allah adalah yang menjadikan mati dan hidup. Menjadikan. Oh, berarti makna menjadikan di sini adalah menciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Allah yang menjadikan mati dan hidup. Yang mati menjadi hidup. Tadinya kita ini awal-awal di dalam rahim ibu kita mati, tidak bergerak. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan. Empat bulan, kalau dikalikan 30 hari satu bulan, 120 hari. Nah, selama 120 hari di dalam rahim, kita tidak bergerak. Setelah itu Allah ciptakan hidup pada diri kita, yaitu dengan cara meniupkan ruh ke dalam badan kita. Maka dengan adanya ruh dalam badan, kita pun bergerak. Nah, itulah maksudnya Allah menjadikan hidup pada diri kita, sehingga kita pun bergerak. Dengan cara bagaimana? Meniupkan ruh. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup. Kalau menjadikan mati, bagaimana udah? Nah, kalau menjadikan mati, Allah cabut ruh itu dari badan, maka kita mati. Mungkin sebentar lagi Allah jadikan mati pada diri kita. Kita tak tahu ya, tak kapan. Kalau Allah menjadikan mati, berarti kita sudah tidak bergerak lagi. Berarti ruh kita sudah tercabut dari badan. Oh, berarti Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup itu adalah yang memberikan kehidupan. Nah, ini yang kita terangkan di awal tadi, yaitu yang berkuasa menciptakan kehidupan pada diri kita, pada makhluk hidup yang lainnya, pada hewan, pada tumbuh-tumbuhan.
supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ayat ini menerangkan tentang kehidupan yang Allah berikan kepada kita itu tujuannya adalah supaya kita beramal saleh. Nah, kalau kita beramal saleh, berhasillah kita dalam ujian. Siapa yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi apa tujuannya kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Inilah dia. Untuk beramal. Silakan. Mau berumah tangga, silakan. Tapi berumah tangga itu untuk beramal. Mau mencari rezeki, silakan. Tapi mencari rezeki itu untuk beramal. Berkawan, bersahabat, menghubungkan silaturahim, silakan. Tetapi tujuannya adalah untuk beramal. Dan beramal itu selagi kita hidup. Kalau sudah mati, tak bisa lagi beramal. Kalau sudah nyawa dicabut dari badan, tak bisa lagi beramal. Nah, berarti Allah hidupkan kita sehingga kita hidup untuk kita beramal. Kalau tak beramal, sia-sia jalan hidup. Allah telah memberi kehidupan, tetapi tidak beramal. Maka apa sikap kita setelah memahami Allah Al-Hayy? Maka sikap kita jangan sekali-kali melakukan kezaliman. Kita dihidupkan oleh Allah ini untuk beramal, berbuat baik, untuk mendatangkan manfaat bagi orang lain, bukan untuk melakukan kezaliman. Tidak ke atas diri kita, tidak juga kepada orang lain. Karena Allah yang merupakan Tuhan di dunia ini adalah juga Tuhan di akhirat nanti. Maka apabila hidup di dunia ini adalah sebagai ujian, maka hidup di akhirat nanti sebagai pembalasan. Maka jangan sampai melakukan kezaliman, karena nanti akan dibalas dengan siksaan di hari akhirat. Surah Taha ayat yang ke-111. Allah berfirman, wa'anatil wujuhu lilhayyi. Ada nama Allah Al-Hayyi di dalam ayat ini. Wa'anatil wujuhu lilhayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Zulma, terzaliman. Kita lihat terjemahannya. Dan tunduklah semua muka dengan merendah diri kepada Tuhan yang hidup kekal. Ada nama Allah Al-Hayyu disebutkan dalam ayat ini. Lagi senantiasa mengurus makhluknya, dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman. Maka apa sikap kita? Jangan sekali-kali melakukan kezaliman selama kita hidup di dunia ini. Karena Allah menjadikan kita hidup bukan untuk melakukan kezaliman. Allah menjadikan kita hidup untuk beramal saleh. Wah, ini memahami hidup ini melalui nama Allah yang Maha Hidup. Oh, makna saya hidup ini adalah saya hidup untuk beramal saleh. Dan yang membuat saya hidup ini adalah Allah yang Maha Hidup. Allah lah yang menjadikan saya ini hidup untuk beramal saleh. Maka saya akan mengisi hidup saya ini dengan amal saleh. Apabila saya tidak beramal saleh, berarti saya melakukan kezaliman. Saya juga yang akan menanggungnya. Karena nanti ketika dikembalikan kepada Allah, semua wajah itu akan tunduk di hadapan Allah. Semuanya akan merendah diri di hadapan Allah, dan merugilah orang yang melakukan kezaliman. Nah, ini apabila kita menikmati kandungan dari ayat ini. Kemudian, apabila Allah yang menciptakan hidup dan menjadikan kita hidup, dan Allah yang mengatur hidup kita, oh, bukan kita sendiri yang menjalankan hidup kita, Allah yang menjalankan hidup kita, maka dalam berusaha, ketika kita menjalani hidup, silakan berusaha, tetapi setelah berusaha itu serahkanlah kepada Allah dalam penyelesaiannya. Karena yang menentukan penyelesaian dari usaha itu adalah
Allah, menyerahkan usaha kepada Allah. Setelah kita berusaha, itu namanya bertawakal kepada Allah. Surah Al-Furqan ayat yang ke-54. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut wasabbih bihamdih wa kafa bihi bi dzunubi ibadihi khabira. Terjemahannya, dan bertawakallah kepada Allah. Kalau disebut kata tawakal, berarti diawali dengan apa? Diawali dengan berusaha. Setelah berusaha, disertai juga dengan berdoa. Berusaha, berdoa, kemudian berserah diri kepada Allah, bertawakal. Yang menentukan bukan kita yang berusaha, yang menentukan adalah Allah. Maka perlulah kita berdoa, memohon kepada Allah. Kita tak tahu nasib kita ini 2017 ini seperti apa, 2018 ini seperti apa. Karena apabila kita perhatikan keadaan sekarang ini, nampaknya penjajah itu sudah semakin dekat dan akan menguasai kehidupan kita ini. Penjajah itu sudah semakin dekat. Penjajah itu anti agama, tidak suka kepada agama, yaitu dari negara komunis. Negara komunis itu negara yang anti agama. Beberapa negara di Afrika ini sudah dijajah oleh komunis Cina. Dan kita tak tahu, mungkin kita pun juga akan dijajah oleh komunis Cina ini. Dan sudah berpuluh ribu banyak masuk ke negeri kita ini. Dan sudah semakin terang-terangan, semakin jelas. Dan inilah kekhawatiran kita ini menjelang tahun 2017-2018. Nah, kita mesti berusaha. Berusaha. Kalau tidak, kehidupan kita ini akan lebih susah lagi. Hidup juga, tapi kehidupan kita itu akan lebih susah. Kita akan ditindas, kita akan dianiaya, dan kita tidak akan dapat menjalankan hidup dengan tenang, dengan aman, dengan nyaman, dengan suasana yang menyenangkan. Tidak, kita itu akan dikuasai. Nah, jangan dikatakan, oh, negeri kita ini negeri umat Islam, maka kita mampu. Oh, belum tentu kita mampu untuk menguasai. Ini berita baru saja terjadi di Jambi. Jambi itu Melayu juga ya. Di Jambi, sebuah hotel itu menulis nama Allah di satu lukisan kaki. Allahu Akbar. Tulis nama Allah. Turun kapolda ya, turun gubernur ya, turun wali kota ya, kemudian menyegel hotel tersebut. Macam mana bisa berlaku ini? Karena mereka ini membenci agama sebenarnya. Nah, agama yang paling dibenci itu adalah agama Islam. Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pula kalau sudah sampai ke tahap seperti ini, ini akan mendatangkan ketidaknyamanan. Ini akan membuat kita menjadi tidak tentram karena ada orang yang mencemari hak kita dalam beragama. Kita ini menjadi tenang apabila Allah itu dipuji, dipuja, disanjung, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Ini pula tidak. Yang kita puji, dihinakan. Yang kita tinggikan, direndahkan. Nah, yang seperti ini bisa mendatangkan keributan, kekacauan di tengah masyarakat. Mengapa bisa berlaku ini? Ini disebabkan karena tadi itu ada penjajah sebenarnya ini yang coba-coba sekarang ini, mulai mencoba. Kalau tidak dihalang, akan terang-terangan seperti yang berlaku di negeri-negeri lain dunia
yang mana umat Islam ditindas dan dianiaya. Oh, bagaimana menghadapinya? Mereka ini banyak jumlahnya, ini hebat kekuatannya ini. Berusaha saja, jangan pernah berhenti. Maka perlu kita belajar bagaimana cara menyelesaikan ini. Oh, kita berusaha. Berusaha. Apa usaha kita? Apa saja usaha? Yang pertama, anak-anak kita didik. Kemudian kalau sudah besar nanti, nah, cari pasangan yang baik. Kemudian apabila nanti sudah mendapatkan pasangan, mereka berketurunan, maka mereka akan didik pula. Dengan demikian maka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, menggantikan pemimpin-pemimpin yang buruk pada hari ini. Maka keadaan ini insya Allah akan berubah. Karena yang membuat seperti ini, karena pemimpin, pembuat kebijaksanaan yang menjalankan, yang menjalankan kebijaksanaan itu sendiri yang buruk. Akhirnya sampai ke bawah pun juga buruk. Kalau pemimpin itu baik, pemimpin itu karismatik, disegani, maka tak akan ada yang berani melakukan kejahatan. Maka kita terus berusaha dan berdoa, kemudian kita serahkan kepada Allah. Karena untuk memperbaiki negeri ini tak bisa setahun dua tahun, 10 tahun, 20 tahun. Sebagaimana mereka yang merusak itu, bukan setahun dua tahun mereka merusak, sudah berpuluh tahun sebenarnya mereka itu merusak. Kemudian sekarang kita lihat banyak sekali hasil dari pengerusakan mereka itu. Maka untuk memperbaikinya perlu usaha yang gigih. Kemudian jangan pernah berhenti berdoa dan berserah kepada Allah, sehingga kehidupan kita dalam negara nantinya akan baik. Ini kehidupan juga ini. Ada kehidupan ibadat, ada kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah merasa susah dalam hidup, maka Rasulullah akan menyebut nama Al-Hayyu ini. Ya Hayyu, Ya Hayyu. Coba kita lihat. Nah, ini dalam hadis. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Anas. Annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Suatu ketika Anas bin Malik itu duduk bersama dengan Rasul. Anas bin Malik bersama dengan Rasul, Rasul dalam keadaan duduk. Kemudian yusalli wa rajulun yusalli. Kemudian ada seseorang salat. Kemudian setelah selesai salat, thumma da'a. Kemudian ia berdoa. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ardh, ya dzal jalali wal ikram. Ada lanjutannya, ya hayyu ya qayyum. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad da'a Allahu bismihi al-'azim alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kecil betul tulisan bahasa Arab ini. Kita lihat terjemahannya yang bahasa kita. Nah, ini dia. Ada seorang lelaki setelah selesai salat, ia berdoa. Doanya, ya Allah. Nah, ini ada kata ya di sini. Ya Allah, aku memohon kepadamu bahwa bagimu segala pujian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha Pemberi, Pencipta langit dan bumi. Wahai Zat yang memiliki keagungan serta kemuliaan, wahai Zat yang, nah ini dia, wahai Zat yang Maha Hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Kemudian Nabi SAW bersabda, tadi siapa yang berdoa? Ada seorang lelaki yang berdoa. Kapan dia berdoa? Setelah selesai salat. Nabi ketika itu duduk. Oh, berarti suasananya di dalam masjid ya. Kemudian ada seorang lelaki salat, setelah selesai dia berdoa, Nabi mendengar. Nah, di antara doanya itu, ya Hayyu, wahai Zat yang Maha Hidup, ya Hayyu ya Qayyum, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ia telah berdoa.
kepada Allah dengan namanya yang agung, yang apabila dipanjatkan doa kepadanya dengan nama tersebut, maka dia akan mengabulkannya. Oh, jadi di antara nama Allah yang apabila disebut, kemudian setelah itu kita berdoa dan doa akan dikabulkan, yaitu ketika kita menyebut nama Allah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini hadisnya, riwayat Imam Abu Dawud. Dan apabila dia diminta, yaitu apabila Allah diminta dengan nama tersebut, dengan menyebut nama Ya Hayyu Ya Qayyum, maka dia akan memberinya. Umpamanya kita meminta, minta apa? Minta kesembuhan. Ya Hayyu Ya Qayyum, hamba sekarang ini sakit ya Allah, maka hamba meminta kesembuhan, sembuhkanlah hamba dari penyakit hamba ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, akan dikabulkan. Kita tambah satu lagi hadis, hadis berikutnya. Ini hadis berikutnya riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis ini nomornya 3358. Kitabnya At-Ta'awad an Rasulillah. Babnya Maja'a yaqulu Maja'a ma yaqulu indal qara. Yaitu apa yang dibaca kalau kita susah, susah hati, apa kita baca? Nah, ayat hadis ini menerangkan tentang doa yang dibaca ketika kita sedang susah, sedang menderita dalam kesempitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahul amru rafa'a ra'sahu ila as-sama' fa qala subhanallahil azim wa idza ijtahada fi du'a qala ya hayyu ya qayyum." Kita tengok terjemahannya karena bahasa Arab ini kecil. Di bahasa Arab ini sekedar menerangkan ini dia bahasa Arab ya. Terjemahannya adalah hadis ini dari Al-Makhburi dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila merasa gundah. Gundah itu apa gundah? Susah, susah hati, gelisah, risau, khawatir. Karena suatu perkara, apa perkaranya? Boleh jadi karena penyakit umpamanya, atau karena ini ancaman yang datang ini sungguh terlalu besar untuk kita hadapi, kita gundah. Maka Rasulullah akan mengangkat kepalanya ke langit. Oh, ini sunnah Nabi ya, mengangkat kepala ke langit, ya Allah, dan mengucapkan Subhanallahil Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dan apabila bersungguh-sungguh dengan berdoa, beliau mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu, wahai Zat yang hidup kekal, Al-Qayyum, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Kapan dibaca? Ketika dalam keadaan susah, berat, gelisah, gundah, khawatir. Ini amalan Nabi. Satu lagi hadis untuk menguatkannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis ini dari Anas bin Malik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak karabahu amrun ya hayyu qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif. Terjemahannya dari Anas bin Malik, Nabi bersabda apabila Anas bin Malik berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengalami kesusahan, maka beliau berdoa ya hayyu, ada kata hayyu, ya qayyum bi rahmatika astaghif, wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Ah, kembali ke hadis yang pertama. Ini kan tiga hadis tadi ya. Hadis yang pertama, ketika kita memanggil atau menyeru Allah dengan namanya Ya Hayyu Ya Qayyum, berarti apabila kita meminta setelah itu, permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya Rasulullah ketika gundah, dalam hadis ini ketika susah, Rasulullah
mengamalkan nama Allah Ya Hayyu Ya Qayyum ketika menyerunya. Jadi ketika menyeru Allah, Rasulullah menggunakan atau mengambil, mengamalkan nama Ya Hayyu Ya Qayyum sebagai amalan. Ya Hayyu Ya Qayyum bismika astaghfir atau birahmatika astaghfir, memohon kepadamu Ya Allah, meminta kepadamu Ya Allah, hilangkanlah penyakit hamba, selesaikanlah masalah hamba, dan seterusnya. Kembali ke pengajian Al-Asma'ul Husna tadi. Ini kita bawa sekali hadis Nabi, karena sebenarnya metodologi yang kita pakai membatasi diri pada ayat-ayat Al-Quran saja. Tetapi karena kita ini ingin menutup pengajian kita ini bagaimana beramal dengan nama ini, maka berzikir mengucapkan Ya Allah Ya Hayy, seperti mana yang diamalkan oleh Nabi. Nabi mengamalkannya dengan Ya Hayy Ya Hayy Ya Qayyum. Ini kalau kita bawa sekali nama Allah yang berikutnya, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Tapi Ya Qayyum ini belum lagi kita pelajari. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kita lihat pula nama Allah yang ke-64 berikutnya, 64. Dan pembahasannya hampir sama. Hampir sama. Baik, silakan. Ya. Astagfir. Semua bentuk kesusahan. Karena yang akan menghilangkan kesusahan itu birahmatika, dengan rahmat, dengan rahmat Allah hilang susah. Yang membuat kita susah itu karena Allah menahan rahmatnya. Rahmat Allah berupa kesembuhan penyakit. Nah, ketika Allah belum lagi menurunkan rahmatnya berupa kesembuhan, tetap saja lagi kita sakit. Oh, kita tak perlu sebut sakit. Tak apa-apa. Bermakna kita mengumumkan permohonan. Bismillahirrahmanirrahim. Bermakna terpakaikan kepada semua sekali. Tapi kalau mau menyebutkannya, lebih terasa. Sekarang ini, apa permasalahan kita yang betul-betul betul-betul menyusahkan hati kita? Oh, menyusahkan hati kita ini. Oh, karena kita dapat berita anak yang berada di nun jauh di sana memberitahu bahwasanya ia sedang sakit. Kita tak tahu sakitnya seperti apa. Maka hati kita ini pun gelisah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghfir. Boleh? Kalau mau menambahkan lagi, lebih terasa. Ya Hayyu Ya Qayyum, sesungguhnya hamba mendapat berita anak hamba sekarang ini tengah engkau uji dengan penyakit. Hamba tak tahu seperti apa keadaannya sekarang ini. Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghfir, angkatlah penyakit dari anak hamba tersebut Ya Allah. Kan lebih terasa. Karena keadaan kita sekarang adalah gelisah disebabkan karena berita tersebut. Tapi kalau mau mengumumkannya saja, boleh masuklah semua sekali dalam. Biasanya kita mengumumkan kalau kita tidak berada pada keadaan-keadaan tertentu yang membuat kita gelisah, khawatir. Tapi kegelisahan itu ada saja. Khawatir apabila ada orang yang akan mendengki, yang akan memfitnah, yang akan menipu, memperdaya. Karena di sekeliling kita itu ada saja orang yang akan berniat jahat terhadap kita. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghfir. Kita lanjutkan kepada nama Allah yang ke-64. Nama Allah yang ke-64 yaitu Al-Qayyum, yang Maha menguruskan perkara makhluk. Apakah makna Allah Al-Qayyum?
Nama Allah ini sama disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 255, sama seperti yang sebelum ini. Yaitu setelah nama Allah Al-Hayyu, Al-Hayyu diterangkan pula nama Allah Al-Qayyum. Apa makna? Maknanya Al-Qayyum dari kata qoma. Qoma maknanya berdiri. Qoma yaqumu, berdiri. Qiyam, qiyam maknanya berdiri. Al-Qayyum, nah, yang membuat hidup itu berdiri. Apa makna yang membuat hidup itu berdiri? Yang membuat hidup itu berjalan terus. Oh, kalau yang membuat hidup yang sudah diciptakan oleh Allah Al-Hayyu yang maha hidup itu berjalan terus, oh, bermakna Al-Qayyum itu adalah yang mengurus makhluk terus menerus. Apanya sekarang ini? Kita dulunya mati, sekarang kita ini hidup. Yang menghidupkan kita ini adalah Allah Al-Hayyu. Dari mati menjadi hidup. Nah, sekarang ini kita hidup. Terus hidup, terus hidup, terus hidup. Semua tentang kehidupan kita itu diurus oleh Allah. Nyawa kita ketika tidur dicabut oleh Allah. Kemudian Allah kembalikan, maka kita pun bangun. Kemudian semua keperluan hidup kita dicukupkan oleh Allah. Makan kita, minum kita, pakaian, ilmu, semua diberikan oleh Allah. Allah dengan pemberian-pemberiannya itu kita tetap terus hidup. Maka Allah yang memberikan pemberian sehingga kita tetap terus hidup, karena Allah yang hidup itu menghidupkan kita dahulu. Maka Allah itu disebut Al-Qayyum, yang terus menerus mengurus makhluk yang tadinya sudah dihidupkan, sekarang masih tetap hidup. Kalau Allah tak urus lagi macam mana? Nah, kalau Allah tak urus lagi, Allah matikan. Kemudian kembalilah kita ini ke asalnya, yaitu dari mana kita ini datang? Dari tanah. Nah, kembalilah ke tanah. Kalau sudah kembali ke tanah, Allah tak urus lagi. Makanan tak diurus, minuman tidak diurus, kembali ke asal, jadi bangkai, kemudian dimakan oleh binatang, hewan yang ada di dalam tanah, dan tidak ada lagi, habis semua. Mungkin daging kita ini sudah tak ada lagi nantinya. Kemudian tulang belulang pun juga hancur, habis nantinya. Karena Allah tidak mengurus. Allah yang mengurus makhluk yang hidup itu, sehingga makhluk yang hidup itu terus menerus hidup sampai masanya, sampai ajalnya. Allah yang mengurus terus menerus itu disebut Al-Qayyum. Jadi nama Allah Al-Qayyum adalah lanjutan dari nama Allah Al-Hayyu. Maka dibuatlah dia beriringan, Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Al-Hayyu, Allah yang menghidupkan, Al-Qayyum yang mengurus makhluk yang hidup, sehingga senantiasa, senantiasa hidup. Dijaga kehidupan kita itu oleh Allah Al-Qayyum. Ayatnya sama. Kemudian kalau kita tanyakan, apakah boleh selain Allah disebut Al-Qayyum, maka kita akan mengatakan tidak boleh. Apa sebab? Karena selain Allah tidak mampu mencipta, tidak mampu mencipta, memelihara dan mengatur alam ini, apalagi secara terus menerus. Jangankan 1-2 tahun, 1-2 jam pun tak mampu. Karena manusia memiliki kekurangan dan keterbatasan. Surah Ali Imran ayat yang ke-2. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Setelah Al-Hayyu, Al-Qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk. Kemudian kita lihat ayat Al-Quran, kita ambil satu saja ayat. Karena sebenarnya semua ayat yang dalam Al-Quran menerangkan tentang Allah yang mengurus makhluk secara terus menerus. Sebutkan perkara yang menerangkan Allah Al-Qayyum. Allah yang menciptakan, memelihara dan mengatur alam semesta ini secara terus menerus.
termasuk setiap jiwa manusia, terdapat di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-33. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat waja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirin minal qawl bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wasuddu 'anil sabil wa man yudlilillahu fama lahu min had. Kita lihat di sini ada kata qa'imun. Kata qa'imun di sini diambil dari kata qama yaqumu, qiyam. Qa'imun, qayyum itu mubalaghah. Mubalaghah itu maksudnya bersangatan di dalam mengurus. Maka kita lihat terjemahan ayat ini, maka apakah Tuhan yang menjaga? Nah, di sini digunakan kata menjaga. Boleh juga kita terjemahkan dengan mengurus. Maka apakah Tuhan yang mengurus setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang tidak demikian sifatnya? Macam mana-mana sama. Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu, atau apakah kamu hendak memberikan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi, dan kamu mengatakan tentang hal itu sebenar perkataan pada lahirnya saja. Sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan oleh syaitan memandang baik di budaya mereka dan dihalanginya dari jalan yang benar. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka baginya tidak ada seorang pun yang akan memberi petunjuk. Ringkasnya, pendeknya dari ayat ini berkaitan dengan judul kita adalah Allah adalah yang menjaga atau yang mengatur setiap diri. Kalau disebut setiap diri, itu siapapun. Presiden kita itu Allah yang mengatur. Menteri Allah yang mengaturnya. Penduduk negeri ini Allah yang mengaturnya. Musuh bagi kita pun juga Allah yang mengaturnya. Allah yang mengatur, yang mengurus sekalian makhluk. Oh, kalau begitu tak perlu kita gelisah, gundah, khawatir. Apabila musuh akan menyerang kita, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi keimanan, keyakinan, serahkan kepada Allah. Tetapi tidak cukup berserah diri, kita juga berusaha buat apa saja yang mesti kita buat. Maka kalau bisa sekarang membeli, jangan membeli barangan musuh. Jangan beli, berhentilah membeli barangan musuh. Ada musuh memiliki barangan yang dibuat roti apa namanya? Tak usah beli rotinya, itu roti musuh. Jangan dibeli. Apalagi yang dimiliki oleh musuh. Ada mat-mat yang dimiliki oleh musuh. Apa mat itu? Apa mat? Tak tahu tak apa-apa mat itu. Tak usah beli dari mat-mat itu. Beli saja dari swalayan yang dimiliki oleh umat Islam. Maka berhenti dari membeli barangan musuh itu. Berhenti. Itu namanya berusaha. Berusaha. Allah, kecil saja usaha ini Ustaz, apakah bisa mempengaruhi menentukan? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang dinanti dari kita berusaha. Tidak berhentilah dari membeli barangan musuh itu. Kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka setelah demonstrasi 2/12 yang lalu, umat Islam insyaallah akan membuat 2/12 mat. InsyaAllah kita akan sambut pula di Pekanbaru nanti ini. Kita akan buka swalayan, yaitu swalayan 212 mat. InsyaAllah mudah-mudahan musuh itu akan bangkrut nanti. Kita berusaha saja, berusaha sekuat tenaga, dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah sikap kita setelah memahami Allah Al-Qayyum? Jangan sekali-kali melakukan kezaliman, karena Allah yang merupakan Tuhan di dunia ini adalah juga Tuhan di akhirat nanti. Oh, berarti sama dengan yang tadi. Memang sama. Apa sebab? Sebab nama Allah Al-Qayyum ini disebutkan setelah nama Allah sebelumnya. Nama Allah Al-Hayy.
Jadi tadi ketika kita memahami nama Allah Al-Hayy, maka kita juga sekarang ini memahami nama Allah Al-Qayyum sekali dari ayat yang sama. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Dan tunduklah semua muka dengan rendah diri kepada Tuhan yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya, dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman. Karena ayat ini berkaitan dengan merugi orang yang melakukan kezaliman, maka jangan lakukan kezaliman. Apabila melakukan kezaliman, maka Allah Al-Hayyu Al-Qayyum akan memberikan pembalasan di dunia ini dan di akhirat nanti. Karena Tuhan di dunia ini adalah Allah, Tuhan di akhirat pun adalah juga Allah. Bagaimana beramal dengan nama ini? Berzikir mengucapkan Ya Allah Ya Qayyum. Tapi sebaik-baiknya ketika mengamalkannya menggandengkan dengan nama Allah sebelum ini, seperti yang diamalkan oleh Rasulullah dalam hadis yang kita sampaikan tadi, yaitu Rasulullah menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan dua nama Allah sekaligus, yaitu nama Allah yang ke-63 dan 64, yaitu Allah Ya Hayyu Ya Qayyum, yang maha hidup lagi yang maha mengurus makhluk secara terus menerus. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaAllah. Ada yang bertanya? Baik, silakan. Jadi kita terzalim, ini kan kita punya setiap hari. Baik. Kita khawatir dia lari dari keadaan sebenarnya. Mohon jelaskan lagi lantai. Baik. Zulmun maknanya secara bahasa adalah gelap. Orang yang melakukan kezaliman adalah orang yang melakukan perbuatan dalam kegelapan. Orang yang melakukan perbuatan dalam kegelapan, dia lakukan apa saja tanpa mengikuti petunjuk dalam kegelapan. Tetapi apabila orang melakukan perbuatan dalam cahaya yang terang benderang, dengan cahaya tersebut nampaklah jalan yang akan diikuti, petunjuk yang akan diikuti, maka orang yang melakukan perbuatan dengan mengikuti petunjuk, apakah sama dengan orang yang melakukan perbuatan dalam kegelapan tidak mengikuti petunjuk? Tidak sama. Orang yang melakukan perbuatan dengan mengikuti petunjuk melakukan kebaikan. Orang yang melakukan perbuatan dengan tidak mengikuti petunjuk, dia tidak melakukan kebaikan, tetapi sebaliknya, dia melakukan keburukan. Orang yang melakukan perbuatan tidak mengikuti petunjuk karena dalam kegelapan telah melakukan keburukan, maka ia telah melakukan kezaliman. Contoh mudah, ini pembahasannya secara umum. Suami ada hak-hak suami? Ada. Tapi hak-hak suami itu barulah didapatkan apabila suami menjalankan kewajiban-kewajiban. Ada diterangkan di dalam Al-Quran tentang kewajiban-kewajiban suami? Ada. Diterangkan kewajiban suami. Di antara kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri. Nafkah makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Kewajiban siapa itu? Kewajiban suami. Bagaimana supaya bisa memberi nafkah? Suami bekerja, berusaha, cari rezeki. Itu kewajiban suami. Tapi suami ini tak mau bekerja, tak mau cari rezeki, pemalas. Duduk saja di rumah, berselimut. Selimut tua itu, selimut kumal itu. Kemudian dia tidak memberi nafkah kepada istrinya. Nah, suami yang seperti ini tidak menjalankan kewajiban. Kita tanya, hey suami, kenapa kamu tak pergi cari rezeki? Malas. Oh, karena malas. Berarti suami ini tidak menjalankan kewajiban. Malas. Oh, berarti mengikuti kehendak hawa nafsu, tidak mengikuti petunjuk. Maka suami yang seperti ini disebut suami yang zalim. Karena tidak menjalankan kewajiban. Biasanya yang tidak menjalankan kewajiban ini tidak mengikuti petunjuk. Biasanya yang tidak mengikuti petunjuk itu mengikuti kehendak hawa nafsu. Maka suami seperti ini suami yang zalim. Istri juga begitu. Sebut suami, sebut bukan istri.
istri yang seperti mana yang zalim? Istri yang tidak menjalankan kewajiban. Istri tidak menjalankan kewajiban. Apa kewajiban istri? Umpamanya, ya melayani suami, mendampingi suami, memperhatikan suami. Kemudian kalau bila ada anak, mengasuh anak, mendidik anak. Kemudian si istri ini tidak menjalankan kewajiban. Suami sudah memberikan nafkah, makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggal sudah diberi. Tapi si istri ini diam saja, tak mau melayan suami. Lapar nih dek, makan sendiri lah bang. Carilah ke rumah makan, kan banyak rumah makan di luar sana. Pergi sendiri, beli sendiri, makan sendiri. Oh ini istri ini balik. Katanya kenapa seperti itu pada suami? Saya ini malas mau melayan-layan suami. Saya mau senang-senang aja di rumah. Tidak menjalankan kewajiban, tidak mengikuti petunjuk, mengikuti kehendak awal nafsu. Istri yang seperti ini, istri yang zalim. Kalau mau menyebutnya banyak mau disebut ini zalim. Apalagi yang lain umpamanya. Setiap tidak menjalankan kewajiban, nah kewajiban itu perlu kita ketahui, maka disebut sebagai kezaliman. Kalau sudah penat badan ini, istirahat. Kalau kita paksakan juga, nah itu kezaliman itu. Karena kewajiban kita ini menjaga badan kita. Karena badan kita ini adalah haknya juga. Apabila badan itu sudah penat, letih, capek, maka berikan haknya. Kewajiban kita memberikan haknya. Tidur. Kalau ada orang juga yang tak tidur padahal badannya sudah capek, ini orang yang menzalimi dirinya sendiri. Dan ada lagi kezaliman-kezaliman yang lain, banyak sekali kezaliman. Kezaliman yang paling besar, menyekutukan Allah. Nah, itu kezaliman yang paling tidak menegakkan keadilan, itu juga kezaliman. Karena kewajiban pemerintah itu menegakkan keadilan. Itu kezaliman. Maka kalau tidak ditegur hotel yang menistakan agama itu, maka itu adalah kezaliman. Karena tidak menjalankan kewajiban sebagai pemerintah yang memberikan ketenangan kepada penduduk negeri. Kalau tidak menegakkan keadilan, berarti telah membiarkan kezaliman itu bermaharaja lainnya. Baik, ada lagi yang bertanya? Cukup? Nah, baik ya, Bu. Ibu di belakang sana. Kita masih ada berapa menit lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, kalau kita melihat bunga pemandangan yang indah, itu yang paling pas zikir kita apa? Boleh enggak kita mengatakan ya hayu, karena dia menghidupkan bunga dari kecil jadi indah gitu. Itu yang paling pas apa zikir? Zikir, baik. Ketika kita melihat sesuatu yang indah, oh ini indah sekali ya. Ada pohon, oh ada sungai, ada pohon, al hayu yang hidup. Yang ditanyakan zikir, apa zikirnya ini? Ini untuk menerangkan al hayu. Bumi itu subur karena ada air. Karena air itu disebut sebagai sumber kehidupan, sebab kehidupan. Tapi mesti dipahami, air yang menjadi sebab kehidupan itu siapa yang menciptakan air tersebut? Allah Al-Hayyu. Nah, jadi Allah Al-Hayyu menciptakan air. Dengan air itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, hiduplah hewan, hiduplah manusia, hiduplah kehidupan. Al-Hayyu. Sekarang berzikir. Apa zikir kita ini? Zikir kita adalah apa yang menerangkan tentang Allah yang maha besar, yang menciptakan air dengan sebab air tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, hiduplah hewan. Allahu Akbar. Itu zikir. Tapi kita memahaminya melalui nama Allah Al-Hayy. Jadi nama Allah Al-Hayy ini bisa menghantarkan kita kepada zikir Allahu Akbar. Allah maha besar. Di mana letak kebesaran Allah? Ini dia. Bumi yang mati dahulunya hidup. Dulu
di kota Mekah itu mati bumi kota Mekah itu, tak ada air di situ. Allah pancarkan air melalui telaga Zam-Zam. Allah Akbar, itu zikirnya. Tetapi kita memahaminya melalui Allah Al-Hayy. Bagaimana cara Allah menghidupkan kota Mekah yang gersang itu? Caranya adalah Allah Al-Hayy memancarkan air di kota Mekah itu. Itu caranya. Tetapi zikirnya yang sesuai adalah zikir Allah atau zikirnya adalah Subhanallah. Nah, kalau zikir Subhanallah yang kita pilih, maka penekanannya adalah Allah jauh dari sifat kekurangan. Maknanya Allah mampu menguruskan kehidupan ini. Oh, mampu sebab Allah jauh dari sifat kekurangan. Apa buktinya? Nih, Allah mengalirkan sungai, memancarkan telaga Zam-Zam. Subhanallah. Berapa banyak manusia yang datang ke tanah suci meminum air Zam-Zam, bahkan membawanya pulang kembali. Sejak dahulu tak pernah putus, tak pernah kekurangan, tak pernah kita dengar telaga Zam-Zam kering. Subhanallah. Zikir yang sesuai Subhanallah, karena penekanannya menjauhkan sifat kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minum air Zam-Zam. Oh, segarnya, hilang haus, hilang dahaga. Zikir kita ketika itu yang paling sesuai, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan air Zam-Zam ini untuk saya. Maka mudah-mudahan sembuhlah penyakit saya, sebagaimana hilangnya dahaga saya, bertambahlah ilmu saya, bertambah banyak pula lah rezeki saya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa ashiyan wa wasi'an wa shifa'an min kulli da'in wa saqam. Jadi masing-masing kita ada zikirnya. Penekanannya di mana? Nama Allah Al-Hayyu boleh dijadikan zikir? Boleh dijadikan zikir. Al-Hayyu, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Kita menyeru Allah Subhanahu wa taala, wahai yang menghidupkan, yaitu dengan memberikan air sungai ini untuk kami, maka hidupkanlah ya Allah kami dengan air sungai ini. Jangan matikan dan binasakan kami dengan air sungai ini, yaitu apabila engkau melimpah. Seperti yang di mana melimpah? Di Garut, di Bandung, di NTB. Jangan buat dia sungai Kampar ini melimpah ya Allah. Uruslah sungai Kampar ini sedemikian rupa untuk kehidupan kami, karena engkau lah yang terus menerus mengurus makhluk, termasuk menerus mengurus sungai Kampar tempat kami mendapatkan kehidupan darinya. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Jadi berzikir juga namanya, tapi berzikir dengan menyebut nama Allah. Jadi ada berzikir Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Ada lagi zikir La ilaha illallah. Kemudian La hawla wa la quwata illa billah. Kemudian ada zikir-zikir Al-Asma'ul Husna, menyebut nama Allah melalui nama-nama yang 99. Ada lagi yang bertanya? Baik, Ibu, masih ada waktu kita. Kita asar Zuhur 12.12. Berarti ada waktu lagi. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Sini saya ingin bertanya mengenai Al-Hayy. Di mana Al-Hayy dimiliki oleh Allah, yaitu memiliki kudrat, ilmu, haya. Dalam hal ini kalau Allah tentu tanpa batas tadi Ustaz katakan. Baik. Jadi bagaimana kita selaku hamba Allah untuk mengamalkan sehingga kedekatan kita bisa mengamalkan kudrat, iradat dan ilmu itu agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gunakanlah pemberian Allah Subhanahu wa taala itu untuk beramal, beribadah kepada-Nya. Kita ada kudrat, kita ada iradat, kita ada ilmu,
ilmu, pengetahuan. Irada, kehendak. Kudrat, kuasa. Allah berikan kepada kita ilmu, ya. Allah berikan kepada kita kehendak, ya. Allah berikan kepada kita kuasa, ya. Contoh, umpamanya, Allah berikan kepada kita ilmu. Ilmu, ini baik, ini buruk. Ini baik, ini buruk. Dengan ilmu itu kita tahu mana yang baik, yang Allah redai, mana yang buruk, yang tidak Allah redai. Itu masjid baik? Baik. Baca Quran baik? Baik. Menghubungkan silaturahim baik? Baik. Sudah punya pengetahuan? Sudah. Tentang yang baik-baik. Tentang akhlak-akhlak mulia tahu? Tahu. Setiap ahad kami mengaji. Sudah 84 kami mengaji tentang akhlak-akhlak mulia. Ah, sudah dapat pengetahuan. Tinggal lagi sekarang. Dari pengetahuan itu ada tidak melahirkan kehendak? Melahirkan kehendak, ada tidak kehendak pergi ke masjid? Ada tidak kehendak membaca Quran? Ada tidak kehendak menghubungkan silaturahim? Ada tidak kehendak untuk berakhlak mulia? Ada kehendak, berarti ada niat untuk berbuat baik. Tinggal satu lagi, yaitu kuasa. Kuasa. Apabila ada kehendak mau pergi ke masjid, ada kuasa pergi ke masjid. Badan sehat? Sehat. Ada ilmu, pergi ke masjid baik. Kemudian ada kehendak, ada niat pergi ke masjid. Badan pula sehat, sampai tak ke masjid? Sampai. Alhamdulillah. Kalau begitu, hidup kita itu tinggi nilainya. Semakin banyak ilmu seseorang, maka dia akan memiliki kehendak-kehendak yang terbaik. Pilih mana? Ada kehendak pergi ke Masjid An-Nur atau pergi ke mall? Di hari Sabtu seperti ini. Dua-dua kehendak. Satu kehendak ke masjid, satu lagi kehendak pergi ke tempat perbelanjaan. Satu kehendak baca Quran, satu lagi kehendak baca koran. Pilih yang mana kehendaknya? Banyak kehendak, tapi kehendaknya kehendak yang baik-baik, yang baik-baik. Berarti dapat kebaikan. Karena berkehendak baik saja sudah dapat pahala. Kemudian ada pula kuasa. Pergi ke masjid. Apabila pergi ke masjid dengan kuasa, maka pengetahuan yang baik melahirkan kehendak yang baik, melahirkan amal yang baik. Karena ada kuasa dalam melakukannya, maka kehidupannya kehidupan yang baik. Al-hayat kehidupan. Ada orang yang kehidupannya rendah, bahkan tak ada nilai sama sekali, karena pengetahuannya tak ada. Tak tahu dia pergi ke masjid itu baik, maka dia pergi tepi-tepi jalan, pasar-pasar, habislah umurnya di situ. Karena pengetahuan yang tidak punya melahirkan kehendak yang tidak ada nilai. Yang apabila ada kuasa, sia-sia sajalah kuasa badan sehat yang ada padanya itu sia-sia. Kendaraan yang ia miliki sehingga membawanya sampai ke masjid sia-sia saja. Maka kehidupannya pun rendah sekali nilainya. Kalau hanya kehidupan itu makan, minum, tidur. Apa makhluk yang makan, minum, tidur aja? Pengetahuan tak punya, kehendak yang baik tak punya. Ada puasa, ada jalan ke sana kemari, jalan ke sana kemari. Seperti binatang ternak yang jalan ke sana kemari juga. Makan, minum, petang-petang hari pulang ke kandang. Kalau begitu kehidupannya jatuh. Kehidupannya itu kehidupan yang tidak tinggi sebagai manusia yang mulia, tapi kehidupannya sebagai binatang ternak. Jatuh kehidupan. Hidup juga, hidup. Maka ada orang yang mengatakan hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Nah, hidup itu untuk apa?
hidup itu untuk beribadah. Oh, jadi urutannya makan untuk hidup, untuk beribadah. Ada orang yang makan untuk hidup, bukan untuk ibadah, untuk makan lagi, untuk menjalani kehidupan seperti kehidupan, oh na'udzubillah, seperti kehidupan binatang, binatang itu. Jadi hidup itu tiga ini, segala ini. Semakin banyak ilmu seseorang, semakin banyak kehendaknya yang baik-baik dan diberi kuasa oleh Allah pula lebih badannya sehat, badannya sehat, kuasa di badan. Kemudian harta bendanya banyak, kuasa yang ada pada badan, jabatannya pula ada dengan kedudukan yang ada padanya, maka kehidupannya menjadi lebih tinggi. Ini yang kita inginkan sebenarnya. Semua ini pembahasannya adalah al-hayy. Baik, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.